Salam sejahtera, kembali kita ke Zafia Studio Channel untuk satu lagi unboxing. Apakah package kita pada hari ini? Mari kita lihat. Okey, baik. So, inilah barangnya. Okey. Sepasang kostum yang baru. Topeng dan juga baju. Okey, saya ambil size L. Ikutkan dia punya description, 170 cm. Okey, beli daripada syarikat nama dia Mr. Child Online Store daripada Batu Pahat. Okey. Okey, packagingnya bagus. Order sampai dalam 3 hari. Harganya untuk kedua-dua barang ni, kalau tak silap saya, RM24.90. Kenapa beli? Sebab baju ni baju pinjam. So kena ada baju sendiri. Okey. Tuan dia nak balik baju. Baik. So kita akan cuba kenakan pakaian yang baru ni. So mungkin lepas ni unboxing kita kadang-kadang ada kostum yang baru. Tema dia La Casa de Papel. Kalau boleh tengok dekat Netflix. Netflix mana? Netflix. La Casa de Papel. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia The Heist. Okey. Okey, kita buka baju dulu. Okey. Kualiti fabric dia okey, not bad untuk harga tak sampai RM30. Okey. Ini kostum jumpsuit. Okey. Ah, muat kat sini, muat. Okey. Okey, kita akan cuba dengan kostum yang baru selepas ini. Okey. Kita tengok mask dia pula. Okey. Mask dia okey lah. Boleh tahan keras. Tak macam ni, ini adalah paintball grade material. Okey. Ni kalau main paintball pun tak ada masalah. Okey, ada protektif dekat bahagian mata. Yang ni kalau paintball masuk kat lubang mata habis. Ada lubang. Pop. Okey. Ada lubang untuk pernafasan kat bawah ni. Okey. Okey, ada kening. Untuk fastenkan dia punya topeng ni. Okey, agak simple. Okey. Nah, mungkin dah tercabut sikit, tak ada masalah. Kita boleh jahit ataupun stapler je. Kalau ikutkan ni asalnya digam. Bekas gam ada tapi dah tercabut. Tak ada masalah. Simple fix. Right. Okey, kita akan cuba untuk memakai kostum ni. Okey. Kita akan cuba style Z King ataupun tengok, mungkin ada power. Mungkin ada power kalau kita pakai topeng ni. Macam cerita The Mask. Ingat tak yang Jim Carrey dulu? The Mask. Okey. Kita cuba pakai. I have to fall now. Sekarang nama saya The Professor daripada La Casa de Papel. Baik, inilah kostum baru. Tapi mungkin kurang sesuai dari segi suara. Dia terlalu rapat. Mungkin kita perlu buat sesuatu pasal suara. Kita tengok kualiti audio selepas ni. Tapi dari segi pemakaian dia sangat selesa. Dengan proportionate dengan tinggi saya 164 cm, beli 170, just nice. Okey, dia adalah jumpsuit. Okey.
Zip. Material quality what to say, acceptable, bukanlah cheap sangat. Okey, bolehlah tarik-tarik sikit. Okey, so inilah tema baru untuk Zafia Channel Unboxing, sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang lain. Bye.